Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah geografi di minggu ke-6. Jadi teman-teman sudah sampai saat ini sudah mendapatkan materi dari saya, dan di minggu depan dan dua minggu yang lusa insya Allah kita akan melaksanakan ujian mid semester. Monggo bisa dipersiapkan. Di minggu ke-6 ini kita akan melanjutkan bahasan kita atau materi kita yang membahas tentang persebaran. Jadi kemarin terakhir di pertemuan minggu kelima kita sudah membahas konsep tentang habitat utama, yaitu habitat yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan, terutama yang tumbuhan. Kemarin kita sudah bahas tentang habitat utama, dan di pertemuan minggu kali ini kita akan lebih spesifik lagi membahas tentang wilayah biogeografi. Jadi sebenarnya inti atau core kita belajar di biogeografi itu kan kita belajar tentang persebaran. Ketika kita berbicara sebaran, kita berbicara tentang konsep kewilayahan. Kewilayahan dalam apa? Dalam biogeografi, karena yang kita pelajari di sini adalah wilayah biogeografi. Dan di pertemuan minggu ke-6 ini kita akan membahas tentang wilayah biogeografi. Nah, ini sedikit konsep ya. Konsep di mana kemarin ketika teman-teman kemarin belajar tentang biogeografi, apa yang kita belajar di biogeografi sebenarnya? Kita yang belajar kita di biogeografi itu kaitannya dengan yang namanya persebaran kemarin ya. Persebaran berarti itu digambarkan dengan apa? Dengan habitat-habitat atau tempat hidup, tempat tumbuh, tempat berkembang dari makhluk hidup. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu habitat, apa itu konsep habitat, kemudian bagaimana habitat utama yang ditemukan di berbagai belahan dunia, bagaimana konsep pembagian habitat-habitat, kemarin sudah kita bahas. Nah, ketika kita berbicara habitat, karena setiap makhluk hidup itu memiliki yang namanya persyaratan hidup, ya kemarin yang sudah saya terangkan juga, dan persyaratan hidup, karena setiap makhluk hidup memiliki persyaratan hidup, sehingga makhluk hidup itu tidak bisa hidup di sembarang tempat, sehingga dia memiliki habitat-habitat tertentu. Nah, karena memiliki habitat-habitat tertentu, maka setiap makhluk hidup itu, karena memiliki persyaratan tertentu, kemudian kondisi lingkungan yang mendukung itu juga berbeda-beda, maka nanti dapat dibagi menjadi zona-zona. Oh, nanti zona A itu dia memiliki persyaratan lingkungan A, B, C, kondisi iklimnya A, kondisi tanahnya B, kondisi batuannya C, seperti itu. Sehingga tanaman yang bisa tumbuh atau hewan yang bisa tumbuh adalah tumbuhan A, hewan B, misalkan seperti itu. Zona B yang memiliki kondisi lingkungan yang berbeda lagi dengan zona A, dia akan memiliki tumbuhan dan juga hewan yang juga berbeda, tergantung dari persyaratan hidup masing-masing tumbuhan dan hewan, sehingga membentuk yang namanya zona-zona. Nah, dan zona-zona inilah yang nanti akan kita petakan di dalam dalam mata kuliah atau di dalam konsep di biogeografi. Jadi yang kita pelajari dalam biogeografi ini sebenarnya adalah zona-zona ini. Bagaimana cara kita bisa membuat zona-zona atau zonasi dari habitat hewan dan juga tumbuhan. Nah, di dalam biogeografi, zona-zona ini dikenal dengan dua istilah, ada yang namanya zona ekologi dan juga wilayah biogeografi. Sebenarnya adalah dua konsep hal yang sama. Nah, apa itu zona ekologi dan juga wilayah biogeografi? Zona ekologi atau wilayah biogeografi itu merupakan suatu wilayah yang di dalamnya itu memuat kondisi lingkungan spesifik yang nanti menjadi tempat tinggal atau tempat hidup, tempat tumbuh, dan tempat berkembang dari makhluk hidup. Nah, wilayah biogeografi atau zona ekologi ini nanti dikenal dengan istilah yang namanya ecoregion. Nah, kalau teman-teman nanti mencari apa sih bentuknya dari zona-zona dari ekologi atau wilayah biogeografi ini, nanti dinamakan sebagai yang namanya ecoregion. Ecoregion. Nah, sehingga ecoregion itu juga nama lain dari wilayah biogeografi atau zona ekologi. Nah, dan ecoregion nanti di terestrial atau di ecoregion darat itu akan terbagi menjadi wilayah
8 wilayah ekoregion terestrial berdasarkan persebaran hewan dan juga tumbuhannya yang sudah dibagi secara internasional atau dalam lingkup dunia dan juga sudah disepakati oleh para ahli-ahli di biogeografi. Terbagi menjadi 8. Terbagi menjadi 8 yang nanti di dalam ekoregion tadi ada sub-sub turunannya. Jadi dalam satu ekoregion nanti masih ada subturunannya. Subturunannya itu dinamakan sebagai bioregion. Karena apa? Karena nanti ketika kita belajar ekoregion, ekoregion itu masih cakupannya masih luas. Ketika kita ingin menspesifikkan, oh ternyata dalam ekoregion itu masih ada sifat spesifik. Misalkan di suatu tempat, misalkan ekoregion nanti ya, ekoregion terbagi nanti di benua Asia. Di benua Asia nanti masih ada tumbuhan dan hewan yang sifatnya endemis spesifik. Nah, itu nanti terbagi menjadi bioregion. Misalkan endemiknya di Cina, berarti nanti bioregion Cina misalkan. Oh nanti endemiknya di Indonesia, berarti bioregion Indonesia, seperti itu. Sehingga konsep yang kita akan pelajari intinya di biogeografi adalah ekoregion. Nah, ini adalah pembagian dari ekoregionnya. Jadi ketika kita belajar biogeografi namanya aja bio dan geo, berarti ada unsur yang kita pelajari secara biologis dan juga ada unsur yang kita pelajari secara geografis. Nah sebenarnya ketika kita berbicara tentang ekoregion atau wilayah biogeografi itu merupakan gabungan dari konsep ini, dari gabungan antara konsep biologi dan juga geografi. Apa yang digabungkan ketika kita belajar wilayah biogeografi? Ketika kita ingin memetakan ekoregion, itu kita pasti membutuhkan ilmu keilmuan yaitu di bidang geografi. Kenapa? Karena ketika kita membedakan antara satu ekoregion dengan ekoregion lain, ketika kita petakan itu adalah kita menggunakan pendekatan secara spasial atau keruangan. Dan yang kita petakan itu berdasarkan basis dari bentang alam. Ya, kalau di geografi. Sementara di biologi kita juga memanfaatkan itu. Bagaimana cara kita memanfaatkan dengan persyaratan hidup dari hewan dan juga tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu memiliki persyaratan hidup masing-masing sehingga dapat dibedakan habitat-habitatnya. Nah, habitat-habitat ini ketika digabungkan dengan konsepnya geografi tentang bentang alam, maka dapat dijadikan menjadi satu kesatuan yang dinamakan sebagai wilayah biogeografi atau dikenal dengan istilah ecoregion. Jadi ketika kita nanti belajar tentang lebih jauh tentang ecoregion atau cara membagi ecoregion itu, dia didasarkan dari dua konsep yaitu tentang habitat di biologi, yaitu terkait dengan persyaratan hidup dan seterusnya, dan dikaitkan dengan kondisi bentang alam yang di dalamnya itu memuat unsur non fisik seperti tanah, air, udara dan seterusnya. Nah, bentang alam dan habitat digabungkan menjadi satu itu menjadi yang namanya ecoregion atau wilayah biogeografi. Nah, dan inilah penghubung antara konsep biogeografi dalam biologi dan konsep biogeografi dalam geografi, sehingga memang biogeografi ini termasuk dalam cabang keilmuan di geografi, karena walaupun secara spesifik dia mempelajari tentang biologi, tetapi tetap yang dipelajari adalah konsep dari persebarannya, bukan dari sisi makhluk hidupnya secara individu, tetapi persebarannya itu bagaimana. Nah, itu nggak. Kemudian sebenarnya apa sih ecoregion itu pengertiannya secara definisi ya? Nah, sebenarnya ecoregion kalau di negara kita di Indonesia itu sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup UPLH, jadi Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ini saya masih pakai undang-undang yang lama ya. Nah, nanti kalau misalkan yang Omnibus Law ini memang sudah berhasil disahkan, nanti undang-undang itu yang nomor 32 tahun 2009 ini akan ganti dengan undang-undang yang Omnibus Law ini, karena ini sudah tidak berlaku lagi. Tapi sementara saya pakai ini dulu saja. UU nomor 32 tahun 2009 lingkungan hidup itu sudah menstate di situ tentang apa itu ecoregion. Kalau teman-teman coba lihat nanti di bab 1 pasal 1 butir 29 itu ada pengertian dari ecoregion. Ecoregion itu apa? Ecoregion itu merupakan wilayah geografis yang dia memiliki kesamaan ciri iklim, ciri tanah, ciri air, ciri flora dan ciri fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan suatu integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
itu secara pengertian definitifnya. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa ekoregion itu ada beberapa poin penting, yaitu di situ ada memuat kata-kata kesamaan. Ada memuat kata kesamaan, kemudian di situ ada unsur lingkungan lingkungan abiotik atau lingkungan non fisik, yaitu ada iklim, ada tanah, ada air, kemudian ada unsur biotik atau unsur yang hidup, yaitu flora fauna, dan di situ ada manusia juga sebagai pola interaksi di dalamnya. Sehingga yang dinamakan ecoregion itu merupakan suatu wilayah-wilayah yang memiliki kesamaan itu tadi, yang kesamaan memiliki kesamaan lingkungan fisik, lingkungan non fisik, dan juga lingkungan sosialnya. Jadi bagaimana cara kita membagi ecoregion, yaitu dengan mengelompokkan wilayah-wilayah yang memiliki kesamaan ini, kesamaan iklim, kesamaan tanah, kesamaan air, kesamaan flora fauna asli, dan kesamaan dari pola interaksi manusia. Nah, itulah yang dinamakan sebagai konsep ecoregion. Nah, kemudian bagian kedua pasal 7 ayat 2 itu dijelaskan bahwa bagaimana cara menetapkan ecoregion. Cara menetapkan ecoregion secara teknis, itu tadi kita berbicara secara definisi ya. Secara teknis, ecoregion itu bisa dibagi atau dipertimbangkan berdasarkan kesamaan pertama dari landscape-nya atau bentang alam. Ini menggunakan konsep dari geografi. Nah, kemudian yang kedua bisa berdasarkan dari konsep daerah aliran sungai atau DAS, bisa berdasarkan konsep keanekaragaman hayati, dan yang keempat yaitu persamaan sosial budaya. Jadi harus mempertimbangkan empat faktor ini, empat faktor persamaan dari bentang alam atau landscape yang di dalamnya memuat unsur lingkungan non fisik, atau menggunakan konsep daerah aliran sungai DAS ya, atau menggunakan konsep keanekaragaman hayati yang di dalamnya memuat lingkungan abiotik atau lingkungan yang non fisik, dan yang keempat yaitu perhatikan sosial budaya yang di dalamnya memuat lingkungan sosial. Itulah yang dalam penetapan batas ecoregion. Jadi empat faktor ini harus diikutkan jadi satu, yaitu bentang alam, daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati, dan juga sosial budaya. Nah, kemudian apa sih bentang lahan atau landscape? Nanti sebenarnya ini akan dibahas di pengantar geografi ya, karena ketika kita belajar geografi nanti teman-teman banyak sekali mendengar istilah bentang lahan, bentang alam, karena pembagian zona di geografi itu dia didasarkan pada bentang lahan atau bentang alam ini atau landscape ini. Nah, yang dimaksud dengan bentang lahan, saya ambilkan dari seorang ahli dari geomorfologi tahun 83 menyatakan bahwa bentang alam itu atau bentang lahan itu merupakan bentangan permukaan bumi yang di dalamnya terjadi hubungan saling terkait dan saling bergantung antar berbagai komponen lingkungan seperti udara, air, batuan, tanah, dan flora fauna yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya. Itu, jadi yang dinamakan bentang alam atau bentang lahan itu merupakan suatu bentangan di atas permukaan bumi yang di dalamnya itu terdapat interaksi dan hubungan saling bergantung antara apa? Antara komponen lingkungan fisik, komponen lingkungan non fisik, dan juga lingkungan sosial budaya. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa melihat contohnya bentang alam itu seperti apa. Contohnya ada di gambar ini. Nah, di gambar ini merupakan satu kesatuan bentang lahan. Bentang lahan apa? Bentang alam kars. Kenapa bisa katakan bentang alam kars? Karena di dalamnya itu memuat komponen batuan yang spesifik, yaitu batu gamping. Memuat komponen tanah yang spesifik, hasil dari tumpahan batu gamping. Memuat komponen air yang spesifik, yaitu berupa sungai bawah tanah. Memuat flora yang spesifik, di situ yang bisa hidup adalah tanaman-tanaman keras yang cenderung bisa hidup di daerah yang kurang air, yaitu contohnya jati dan seterusnya. Faunanya juga khas, yaitu daerah fauna-fauna yang memiliki kondisi kering, tidak ada air permukaan di atasnya. Dan juga manusianya juga khas yang hidup di situ. Dengan apa? Dengan bentuk-bentuk pertaniannya yang berupa tegalan dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh merupakan satu kesatuan bentang lahan yang di dalamnya memuat komponen udara, komponen air, komponen batuan, komponen tanah, flora, fauna, dan juga aktivitas manusia yang unik di atasnya. Itu adalah bentang alam atau bentang lahan. Contoh lain apa? Contoh lain bentang lahan atau bentang alam vulkanik misalkan. Dialah yang dekat gunung api atau di lereng gunung api. Itu bentang lahan vulkanik. Kenapa dikatakan bentang lahan vulkanik? Karena memiliki batuan yang khas, yaitu batuan beku.
kondisi airnya juga khas, ada air permukaannya, ada air tanahnya yang banyak tersimpan di situ. Tanahnya juga khas, apa ciri-ciri tanah yang dia hasil dari rombakan gunung api yang subur. Floranya juga khas, floranya mesti seperti lahan-lahan pertanian atau flora-flora yang produktif dan seterusnya. Faunanya pun juga beraneka ragam jenisnya. Manusia yang hidup pun di situ juga aktivitasnya banyak, mulai untuk permukiman, untuk pertanian, perkebunan dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan bentang lahan. Yaitu merupakan hubungan saling berkaitan dan juga saling berhubungan antara komponen lingkungan non-fisik, fisik dan juga komponen lingkungan manusia. Untuk konsep bentang lahan. Sehingga ketika kita kaitkan antara ecoregion dan juga bentang lahan, itu terdapat satu kesamaan atau hampir ada kesamaan. Jika kita bandingkan antara ecoregion dan juga bentang lahan, secara definisi itu hampir mirip. Jadi di situ ada memuat atau menstate adanya kesamaan. Jadi pembagiannya didasarkan pada kesamaan antara pola iklim, pola tanah, pola air, flora fauna dan juga pola interaksi manusia. Sama di situ. Hanya saja bedanya dari dasar delineasinya. Ketika kita belajar ecoregion, dasar delineasinya tadi bisa berdasarkan apa? Berdasarkan bentang lahan itu sendiri, berdasarkan kondisi das, berdasarkan keanekaragaman hayati, dan berdasarkan sosial budaya. Tetapi ketika kita belajar tentang bentang lahan secara murni, itu dasar delineasinya adalah kondisi geomorfologi atau kondisi bentuk lahannya, kondisi geologinya, kondisi hidrologinya, dan kondisi pedologinya atau tanah airnya. Jadi sebenarnya ini beda di konsep delineasi atau konsep ketika kita ingin membaginya. Kalau yang ecoregion didasarkan pada bentang lahan itu sendiri, pada das, pada hayati, pada sosial budaya, tapi kalau bentang lahan pada komponen-komponen di dalamnya, ada geomorfologi, hidrologi, geologi, pedologi, dan seterusnya. Itu bedanya, tapi secara definisi itu hampir sama atau similar secara definisi. Nah, ini kemudian yang saya ambilkan dari Undang-Undang 32 ya, ini ringkasan atau sarinya. Jadi ketika kita ingin mengetahui membagi-bagi satuan ecoregion atau membagi-bagi ecoregion di suatu wilayah atau di suatu tempat, itu kita harus mengetahui dari karakteristik-karakteristik dari lingkungan di dalamnya. Ketiga karakteristik lingkungan, yaitu baik komponen lingkungan abiotik atau yang fisik, komponen biotik yang non fisik, dan juga komponen culture atau komponen sosialnya. Komponen abiotik, kita harus tahu bentuk lahannya, kita harus tahu kondisi iklimnya, kita harus tahu kondisi batuannya, kita harus tahu kondisi tanahnya, kita harus tahu kondisi airnya, kita harus tahu kondisi oseaniknya atau lautnya. Komponen biotik, kita harus tahu flora dan faunanya, keanekaragaman hayatinya kita harus tahu. Komponen lingkungan atau culture-nya, yaitu kita harus tahu pola interaksi manusia di dalamnya terhadap lingkungan. Bagaimana pola-pola interaksi manusia yang digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan aktivitas manusia di dalamnya. Contohnya aktivitas mengolah lahan, yaitu apakah untuk pertanian, apakah untuk perkebunan, apakah untuk industri, apakah untuk permukiman dan seterusnya. Itulah yang dinamakan komponen culture. Nah, dari karakteristik komponen ketiga komponen lingkungan ini, yaitu abiotik, biotik, dan juga culture, maka dapat dipetakan dengan dapat dikelompokkan yang memiliki kesamaan karakteristik, dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Dan itulah yang disebut sebagai satuan ecoregion. Tetapi nanti satuan ecoregion ini bisa di downgrade atau bisa kita bawa berdasarkan apa? Berdasarkan batas administrasi. Karena di Indonesia masih menganut asas otonomi daerah. Jadi pengelolaan lingkungan itu kan didasarkan berdasarkan kondisi daerah masing-masing dan diwenangkan kepada daerah masing-masing menurut Undang-Undang tahun 32 tahun 2009. Oleh karena itu, ketika kita membuat ecoregion, kita buat dalam satu cakupan Indonesia. Tetapi ketika kita ranahnya dalam membuat kebijakan, kita harus menggunakan ecoregion, maka ecoregion itu kita ambil, kita potong berdasarkan provinsi, kabupaten, atau kota, tergantung dari mana yang mau membuat kebijakan. Oh, ketika kita mau membuat kebijakan dalam lingkup kota, berarti tinggal ecoregion yang se-Indonesia itu kita potong berdasarkan kota yang akan kita buat kebijakannya.
atau misalkan provinsi yang kita mau buat kebijakan, berarti kita tinggal potong provinsi yang ingin kita buat kebijakannya, seperti itu. Atau juga bisa kita buat kebijakannya berdasarkan dari konsep yang namanya DAS atau daya aliran sungai. Karena ada beberapa kementerian di Indonesia itu yang dia melakukan apa itu kajian untuk pengelolaan lingkungan itu didasarkan pada konsep DAS. Kenapa menggunakan konsep DAS? Karena di dalam ekoregion itu memuat komponen lingkungan fisik. Karena komponen lingkungan fisik ini tidak bisa kita petakan berdasarkan batas administrasi. Harus kita petakan berdasarkan batas alam, yaitu apa? Yaitu DAS salah satunya yang sering digunakan. Nah, makanya batas DAS ini juga nanti bisa di downgrade atau bisa kita bawa untuk kajian-kajian yang sifatnya ecoregion, yang disifatnya dalam satu DAS dan seterusnya, seperti itu. Sehingga satuan ecoregionnya bisa dibuat satu cakupan DAS atau dalam batas administrasi. Itu nanti monggo terserah. Nah, ini pentingnya ecoregion di dalam atau pentingnya ecoregion atau wilayah biogeografi di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ya. Jadi ini saya ambilkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Jadi ecoregion itu memiliki fungsi yang sangat penting sekali atau important, kalau kita bisa bilang adalah sangat vital di dalam perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kenapa? Karena ekoregion ini dia memiliki fungsi di dalam perencanaan. Jadi ketika kita berbicara tentang ranah kebijakan itu kan ada yang namanya nanti perencanaan, kemudian pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan juga pengawasan. Hal yang paling penting atau paling vital adalah di perencanaan. Karena apa? Karena ketika kita merencana, perencanaan kita buruk, mesti nanti pemanfaatannya juga akan buruk, mesti pengendaliannya juga buruk, pemeliharaannya buruk, apalagi nanti penegakan hukumnya mesti akan buruk. Makanya perencanaan itu adalah hal yang sangat vital. Ketika perencanaan baik, kemungkinan kesananya juga akan menjadi baik. Nah, dan ecoregion ini ada di perencanaan, di konsep perencanaan lingkungan. Bagaimana kita akan merencanakan suatu lingkungan kita atau suatu lahan kita, kira-kira ini mau digunakan apa, mau dimanfaatkan untuk apa, atau iklim kita kira-kira daerah ini mau digunakan untuk apa, atau air kita kira-kira air ini bisa dimanfaatkan untuk apa, itu adalah di perencanaan. Dan ecoregion ini memegang peran penting, yaitu sebagai dasar dasar delineasi atau unit analisis dalam perencanaan. Jadi ketika nanti teman-teman mungkin sudah lulus, kemudian nanti jadi seorang ahli lingkungan yang nanti membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, maka dalam merencanakan suatu lingkungan di mungkin di suatu kabupaten atau di suatu provinsi, teman-teman itu harus membuat dulu yang namanya ecoregion di wilayah tersebut. Karena ecoregion ini nanti digunakan sebagai dasar perencanaan. Kenapa ecoregion digunakan sebagai dasar perencanaan? Karena di dalam ecoregion ini sudah memuat ketiga komponen lingkungan hidup, baik itu yang fisik, non-fisik, dan juga manusia. Sehingga di situ bisa kita ketahui, oh lahan ini atau lingkungan ini cocoknya dimanfaatkan untuk A. Oh lingkungan ini dengan kondisi fisik seperti ini, kondisi non-fisik seperti ini, kondisi manusia seperti ini, kita bisa manfaatkan untuk B, dan seterusnya seperti itu. Sehingga perencanaan ini adalah sangat hal yang sangat mutlak penting. Dan ecoregion berada di sini. Itu sebagai dasar unit analisis untuk perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Ini digunakannya seperti itu di ecoregion. Nah, ini memang saya ambilkan dari Undang-Undang tahun 32 tahun 2009 ya. Kalau dalam Undang-Undang Omnibus Law, karena ini memang masih pro kontra, jadi tidak saya tampilkan. Dan juga saya belum membaca secara utuh tentang apa saja yang direvisi dalam Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup ini. Sehingga saya belum bisa tampilkan yang ini. Tapi yang saya acuannya yaitu, acuan dasarnya yaitu masih menggunakan Undang-Undang yang lama, yaitu Undang-Undang tahun 32 tahun 2009. Gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman tahu konsep dasarnya tentang wilayah biogeografi atau yang dinamakan sebagai ecoregion, nah kita mulai spesifik. Sebenarnya di konsep di secara internasional atau secara kesepakatan dalam bidang biogeografi,
wilayah geografi atau ekoregion itu secara umum terbagi menjadi 3 wilayah. Nah, jadi di dunia ini sebenarnya itu secara biogeografi itu terbagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu pertama apa? Pertama adalah wilayah biogeografi air tawar. Kemudian yang kedua wilayah biogeografi maritim atau air asin, dan yang ketiga yaitu wilayah biogeografi terestrial. Apa itu bedanya? Bedanya kalau wilayah biogeografi air tawar itu merupakan wilayah biogeografi dari makhluk hidup yang menempati atau terletak di lingkungan perairan air tawar. Contohnya seperti apa? Contohnya pada sungai, pada danau, pada waduk, dan apa itu embung dan seterusnya. Itu wilayah biogeografi air tawar. Kemudian wilayah biogeografi maritim apa? Yaitu wilayah biogeografi dari makhluk hidup yang menempati perairan, lingkungan perairan asin. Contohnya apa ya? Di laut, yaitu wilayah biogeografi kelautan, gampangnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu wilayah biogeografi terestrial, yaitu wilayah biogeografi dari makhluk hidup yang menempati atau tinggal di atas daratan. Jadi secara umum di dunia ini hanya terbagi menjadi 3 wilayah biogeografi, tapi ini hanya pembagian secara umum Mas Ian. Ada wilayah biogeografi air tawar, ada wilayah biogeografi maritim, dan juga wilayah biogeografi terestrial, pembagiannya seperti itu. Kemudian kita berbicara secara khusus lagi atau lebih spesifik lagi. Tadi secara umum terbagi menjadi 3. Tiap 3 ini nanti bisa diturunkan. Nah, kita belajar yang sering kita lihat dulu, yaitu di wilayah biogeografi yang terestrial atau yang ada di atas daratan. Nah, jadi wilayah biogeografi atau ekoregion terestrial itu secara umum di dunia itu sudah dibagi oleh para ahli kita. Para ahli biogeografi itu sudah membagi ekoregion terestrial menjadi beberapa zona-zona. Di situ ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 zona ekoregion berdasarkan pembagian ekoregion terestrial oleh ahli biogeografi di dunia ini. Ada pertama ekoregion paleartik, yaitu yang berwarna merah, yaitu yang di situ cakupannya yaitu benua Eropa, Asia, dan juga Afrika bagian utara. Itu adalah dinamakan sebagai zona biogeografi paleartik. Kemudian yang kedua ada zona biogeografi neartik yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini. Yang berwarna hijau ini adalah yang neartik. Itu menempati apa? Menempati wilayah bagian Amerika Utara. Kemudian ada zona biogeografi afrotropik, yaitu yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini. Yaitu dia menempati Afrika dan juga dataran Arab ya. Afrika dan juga Arab. Kemudian neotropik. Neotropik itu yang berwarna ungu. Amerika Selatan. Kemudian Australasia, yaitu yang berwarna orange, yaitu menempati Australia dan juga Papua. Kemudian Indomalaya yang berwarna coklat orange ini, dia menempati Asia Tenggara dan juga Asia Selatan. Kemudian Oceania itu yang di sini warnanya tidak kelihatan karena dia cakupannya sangat kecil sekali, hanya pada menempati Polinesia dan juga Antartika. Antartika itu di kutub selatan. Nah, di sini juga tidak digambarkan. Dan yang dominan menempati yaitu merupakan zona biogeografi yang cakupan wilayahnya paling luas adalah zona biografi paleartik, mencapai 54,1 juta km persegi. Nah, yang di pertanyaan, apa dasar pembagiannya? Dasar pembagiannya ya tadi berdasarkan kesamaan dari bentang alamnya, yaitu lingkungan fisiknya, yaitu baik iklim, tanah, udara, air, dan juga dari kondisi keanekaragaman hayatinya. Jadi keanekaragaman hayati di dalam zona biografi paleartik ini sama semua, kecenderungannya sama antara di Eropa, kemudian Asia bagian utara, kemudian Afrika bagian utara itu memiliki kondisi fauna dan juga flora atau keanekaragaman hayati yang cenderung sama.
dalam zona Indomalaya yang ada di dalamnya itu Indonesia, juga nanti ada Asia bagian selatan dan juga Asia Tenggara yang lain, itu cenderung memiliki keanekaragaman hayati yang sama dalam satu wilayah itu. Tetapi nanti akan berbeda dengan yang paleartik, berbeda dengan yang neotropik, yang berbeda dengan yang Oceania dan seterusnya. Nah, pembagiannya itu berdasarkan kesamaan tadi ya. Ini sudah dibagi. Jadi yang terestrial terbagi menjadi 8 pembagian ekoregion terestrial di dunia. Persatu, pertama yaitu di ekoregion yang paleartik, yaitu yang yang ada di atas, yaitu yang mencakup Eropa, Asia bagian utara dan juga Asia Tengah dan juga Afrika bagian utara. Ekoregion atau ekoregion paleartik ini merupakan wilayah geografi yang paling luas yang ditemukan di atas daratan. Nah, ini mencakup Eropa, Asia bagian utara, Asia Tengah, pegunungan Himalaya dan juga Afrika Utara. Nah, ciri khasnya apa? Ciri khas dari ekoregion paleartik ini, dia itu memiliki karakteristik bioregion yaitu boreal, subarktik dan juga iklim sedang. Jadi dia memiliki pembagian bioregion yang dia memiliki karakteristik iklimnya itu boreal, subarktik dan juga iklim sedang. Nah, bioregionnya terbagi menjadi 5, ada bioregion Euro-Siberian, Mediteran Basin, Sahara dan Gurun Arab, Asia Barat dan juga Tengah dan juga Asia Timur. Nah, ini perbedaannya yang paling utama yaitu pada kondisi iklimnya. Kalau di Paleartik ini kondisi iklimnya itu hampir sebagian besar yaitu wilayah iklim sedang dan ada beberapa yang wilayah iklimnya mendekati iklim yang di kutub seperti itu. Kemudian hewan endemiknya apa? Hewan endemiknya ada seperti burung ancestor, kemudian panda merah dan seterusnya, nanti bisa dicari ya kalau itu. Kemudian kalau yang hewan dari sini, beberapa hewan yang ada di ekoregion paleartik itu biasanya juga menuju ke kawasan neartik. Seperti misalnya bison rusa. Jadi wilayah migrasinya dari bison rusa yang merupakan kawasan hewan neartik itu biasanya juga sampai ke paleartik. Kemudian ekoregion neartik. Ekoregion neartik ini mencakup benua Amerika bagian utara ya, benua Amerika bagian utara, kemudian Greenland, Florida dan juga Meksiko. Nah, ciri khasnya apa? Ciri khas ekoregion neartik itu dia termasuk bioregion yang memiliki iklim mediteran. Jadi iklimnya mediteran. Kalau tadi iklim sedang ya yang paleartik. Kalau ini iklimnya iklim mediteran yang terdiri di dalamnya terdapat hutan pinus dan juga iklim hangat subtropis yang dulunya merupakan iklim hangat subtropis. Bioregionnya terbagi jadi ada Canadian Shield yang menempati wilayah Kanada, Amerika Utara Timur, Amerika Utara Barat dan juga Meksiko Utara dan Amerika Barat Daya. Itu pembagian bioregionnya. Hewan endemiknya seperti apa? Ada burung rentis, keluarga secara bretil, kemudian ada lalat dan seterusnya. Kemudian ada familinya, ada familia Canidae yaitu serigala dan coyote. Kemudian famili Camelidae, ada unta dan llama. Famili Tapiridae, ada citah Amerika. Kemudian famili Equidae, ada kuda dan keledai. Ini sebenarnya di ekoregion neartik. Yang mencakup ini adalah ekoregion terbesar kedua setelah paleartik ya, setelah paleartik. Nah, nanti terkait dengan keanekaragaman hayatinya teman-teman bisa cari saja banyak berbagai sumber, baik itu di Google ataupun di berbagai buku referensi tentang apa saja fauna, apa saja flora yang bisa hidup di wilayah ekoregion neartik seperti itu. Nah, kemudian ekoregion afrotrofik. Ekoregion afrotrofik itu mencakup wilayah benua Afrika yang Afrika Tengah dan juga Afrika Selatan. Termasuk di dalamnya itu ada Arab. Arab, Jazirah Arab yaitu Iran Selatan, Pakistan Barat dan juga kepulauan yang ada di Samudra India. Bioregionnya terbagi ada bioregion Sahel dan Sudan, bioregion hutan Arab Selatan, bioregion zona hutan, bioregion padang rumput dan savana Afrika Timur, bioregion dataran tinggi Afrika Selatan, bioregion hutan savana, bioregion gurun Afrika Selatan dan bioregion Madagaskar dan Kepulauan India. Ciri khasnya apa ekoregion afrotrofik?
Ciri khas ekorigen afrotrofik ini memiliki iklim yang berupa iklim gurun. Jadi hampir sebagian besar dia memiliki iklim gurun yang apa, yang panas saat siang dan juga dingin saat malam hari. Ciri khasnya dari ekorigen afrotrofik. Dan sehingga keanekaragaman hayati yang bisa hidup pun juga lebih sedikit dibandingkan ekorigen yang lain. Hewan endemiknya apa? Burung unta, kemudian tikus mondok, kemudian dan yang lain-lain. Nah, di sini pokoknya makanya kenapa di Afrika bagian selatan, Afrika Tengah dan juga di dataran atau jazirah Arab tuh banyak gurunnya, ditemukan gurunnya karena memang hampir sebagian besar iklimnya itu termasuk iklim gurun. Yang dia termasuk iklim yang kering, ya, iklim kering. Makanya terbagi menjadi satu kesatuan yang dinamakan sebagai ecoregion afrotrofik. Dan ecoregion neotrofik. Ecoregion neotrofik ini meliputi wilayah zona tropis di Amerika bagian selatan dan juga di Amerika bagian utara. Yang masuk bioregionnya terbagi ada bioregion Amazonia, bioregion Karibia, bioregion Amerika Tengah, bioregion Andes, bioregion Amerika Selatan bagian timur, bioregion Orinoco dan bioregion Amerika Selatan bagian selatan. Nah, ekoregion neotrofik ini memiliki iklim yaitu berupa iklim tropis. Tropis basah ya, tropis basah. Ini hampir mirip nanti dengan ekoregion yang Indomalaya. Ekoregion neotrofik ini karena dia memiliki kondisi iklim yang tropis, maka nanti dia akan memiliki memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati. Di sini hasil dari penelitian ditemukan 63 jenis hewan yang sifatnya endemis atau hanya bisa ditemukan di wilayah ekoregion neotrofik. Dan ini merupakan yang paling banyak dibandingkan ekoregion-ekoregion yang lain. Ekoregion Indomalaya itu kalah dengan ekoregion neotrofik dari segi keanekaragaman hayatinya. Dan hampir sebagian besar dari 63 jenis yang endemis ini ditemukannya di bioregion di Amazonia atau di hutan Amazon. Ini hampir keanekaragaman jenisnya yang ditemukan yang endemis itu di situ di hutan Amazon itu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar tentang hutan Amazon ya. Hutan Amazon kan termasuk hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Karena kenapa? Karena hutannya masih lebat, ekosistemnya masih alami, belum banyak gangguan dan seterusnya seperti itu. Nah, flora yang ditemukan itu ya hampir mirip dengan yang sering kita jumpai di Indonesia. Karena ini ekoregion neotrofik ini itu hampir mirip dengan Indomalaya sebenarnya. Tetapi memang bedanya di sini itu secara keanekaragaman hayati hewannya itu lebih variatif, lebih banyak yang endemis di sini. Seperti itu. Dan ekoregion Australasia. Ekoregion Australasia itu mencukup benua Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Papua dan juga Indonesia bagian timur. Kawasan ini memang berbatasan langsung dengan Indomalaya. Pemisahnya antara yang Indomalaya dengan Australasia yaitu merupakan garis Weber, garis Wallace dan juga garis Lydekker, nanti yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah tentang garis-garis ini. Nah, ciri khasnya apa yang di Australasia? Australia ini secara iklim hampir mirip, yaitu pada daerah iklim tropis, gabungan antara iklim tropis dan juga ada yang iklim sedang atau iklim gurunnya juga masih ada. Makanya kenapa di Australia banyak ditemukan gurun-gurun itu karena iklimnya ada beberapa wilayah yang memiliki iklim gurun. Tetapi yang khas di Australasia ini adalah faunanya. Jadi fauna-fauna di Australia Lasia ini adalah fauna-fauna yang khas atau hanya bisa ditemukan di ekoregion Australasia ini sendiri. Contohnya seperti apa? Ada kanguru, ada cendrawasih dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa nanti baca literatur tentang jenis flora dan fauna yang ada di ekoregion Australasia. Kemudian ekoregion Indomalaya. Ekoregion Indomalaya ini mencakup Asia Selatan dan juga Asia Tenggara ya. Ini biasanya disebut juga sebagai kawasan oriental. Jadi kita masuk dalam kawasan oriental. Bioregionnya terbagi menjadi tiga, ada bioregion subbenua India,
bioregion Indochina dan bioregion Sunda dan Filipina. Nah, ciri khasnya yaitu iklimnya tropis dan juga hampir mirip dengan yang neotrofik, tetapi secara keanekaragaman hayati yang di Indomalaya ini jauh dibandingkan dengan neotrofik. Seperti itu. Nah, itu yang tadi ekoregion yang terestrial atau yang berada di atas daratan. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, pembagian berdasarkan yang ekoregion air tawar. Ekoregion air tawar nanti itu terbagi menjadi ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ekoregion air tawar di dunia. Ada yang tropical dan subtropical river yang dia menempati, yaitu sungai-sungai yang menempati wilayah yang beriklim tropis dan subtropis. Kemudian ada xeric freshwater dan juga endoxeric basin. Ada temperate coastal river, ada mountain freshwater, ada tropical dan seterusnya. Ini teman-teman bisa cari bahasan tentang literatur di tentang ekoregion air tawar ini pembagiannya. Jadi ekoregion air tawar ini pembagiannya seperti ini. Kenapa dibagi seperti ini? Yaitu berdasarkan dari iklimnya. Ketika iklimnya berbeda, maka hewan-hewan atau ikan-ikan yang bisa hidup di dalamnya itu mesti akan berbeda. Floranya pun juga akan berbeda. Nanti coba teman-teman bisa cari tentang ekoregion air tawar ini, ciri khasnya masing-masing. Kemudian ekoregion maritim. Ekoregion maritim terbagi menjadi 12 ekoregion maritim di dunia. Ekoregion maritim ini mencakup seluruh klasifikasi ekoregion yang berada di laut dan juga kawasan air asin ya. Ekoregion maritim itu umumnya memiliki tingkat detail yang lebih rendah dibandingkan ekoregion terestrial karena keterbatasan alat dan juga observasi bidangnya. Jadi memang pembagian konsep ekoregion maritim ini masih dibagi berdasarkan persebaran samudranya. Kalau teman-teman lihat di sini pembagiannya ekoregion maritim itu ada Arktik, Atlantik Utara, Pasifik Utara, Atlantik Tropis, Indo-Pasifik Barat, Indo-Pasifik Tengah, Indo-Pasifik Timur, Pasifik Timur Tropis, Amerika Selatan, Afrika Selatan, Australasia dan juga Laut Selatan. Itu kan berdasarkan dari nama-nama samudranya. Kenapa pembagiannya masih hanya berdasarkan nama samudra ya? Karena penelitian tentang ekoregion maritim ini masih sangat cenderung minim dibandingkan yang ekoregion yang terestrial dan juga air tawar. Kenapa ya? Karena memang susah untuk mendapatkan datanya. Kenapa ya? Karena kedalamannya itu sangat dalam. Alat yang bisa digunakan itu juga terbatas. Tidak semudah yang ekoregion terestrial dan juga yang ekoregion air tawar. Di ekoregion air tawar dan juga terestrial kita bisa mendatangi, kita bisa melihat langsung, kita bisa mengukur langsung dengan alat-alat yang ada. Tetapi yang ekoregion maritim kita harus apa? Kita harus menggunakan, kita ingin melihat saja di dalam kedalaman yang sangat dalam pada palung-palung misalkan. Nah, itu kita harus menggunakan alat, tidak bisa mata telanjang kita melihat langsung. Nah, itulah kenapa pembagiannya masih hanya didasarkan pada nama-nama samudra dan juga lautan yang ada di dalam di dunia ini. Ada pembagiannya itu ada ekoregion Arktik yang menempati samudra Arktik yaitu di kutub utara, kemudian ada ekoregion Atlantik Utara yang menempati samudra Atlantik yang bagian utara, ada yang Atlantik Selatan nanti. Ada Pasifik Utara yang menempati Pasifik bagian utara, Atlantik Tropis yang nanti Atlantik Selatan atau namanya Atlantik Tropis. Kemudian ada Indo-Pasifik Barat, Indo-Pasifik Tengah, Indo-Pasifik Timur, Pasifik Timur Tropis, Amerika Selatan, Afrika Selatan, Australasia dan Laut Selatan. Ini bisa dicari ciri khasnya. Nah, karena kondisi iklimnya berbeda, nanti mungkin airnya berbeda menyebabkan nanti fauna yang hidup pun juga berbeda di dalamnya. Biasanya akan berbeda di ekoregion maritim yang masing-masing. Nah, itu kira-kira bahasan kita tentang wilayah biogeografi, apa itu wilayah biogeografi, apa itu konsepnya ekoregion sebagai dasar pembagian wilayah biogeografi. Kemudian bagaimana kondisi ekoregion yang sudah terbagi-bagi di dunia sudah saya jelaskan di pertemuan kali ini. Nah, terus muncul pertanyaan, terus bagaimana kondisinya di Indonesia, di negara kita? Karena kita belajar di Indonesia, nah, maka kita harus belajar di Indonesia. Nah, dan
kondisi ekoregion di Indonesia akan insya Allah akan kita bahas di pertemuan minggu selanjutnya, yaitu di pertemuan minggu ke-7. Semoga teman-teman setelah ini bisa mulai membaca-baca tentang pembagian ekoregion di Indonesia secara khusus, sehingga ketika besok kita belajar tentang ekoregion Indonesia, teman-teman sudah ada gambaran sedikit, sehingga saya tinggal hanya memulai sedikit. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu ke-6 kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu baik, wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.